Selamat siang, kembali lagi dengan saya Sana Skyurs dalam program Tribrata 12. Pemirsa Tribrata, kali ini Sudip Renata Driskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua wanita tersangka tidak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan tujuan Singapura dan Saudi Arabia. Driskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki mengatakan modus tersangka sebagai sponsor atau penyalur calon TKI mengiming-imingi uang kepada pihak keluarga korban. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota unit 5 Subdit Renakta Driskrimum Polda Metro Jaya mendatangi dan melakukan tindakan kepolisian di alamat tersebut. Kemudian didapati ada 5 orang wanita dalam satu kamar yang terkunci yang mengaku akan diberangkatkan ke Singapura dan Saudi Arabia. Dalam proses penempatan tersangka, HCI tidak melalui aturan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya, atas tersangka A yang ditangkap di alamat Jalan Percetakan Negara, Kepulauan Rawasari, nomor 23 RT 05 RW 05 Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Barang bukti yang berhasil disita berupa paspor, visa, tiket pesawat, handphone, bukti transfer, dan medical check-up. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.